开着 S 八开着，是的是的，音乐上，他们两个开着 S 一，在那边把那飞机，在那边把那 silent， 在那边不敢是，那飞机 ticket， OK， 那飞机 ticket， 看了放开第一波就放开，弄嘛嘞，他们现在弄家长放开，弄家长放开叫。Aku tahu tiap-tiap hari dia stream kat bilik aku. Dia stream kat bilik aku saja. Okay, so guys, nampaknya di sini. Nampaknya di sini. Mampus kot kita punya child melawan SCG Sport. Game kedua. Game yang kedua. Adakah minit dia 30 minit jangkaan dia? Aku suka. Kau rasa berapa minit dah? Aku rasa. Sebabkan atas ada MM. Bawah ada MM. Kau rasa berapa? Kau berapa? Kau berapa? Aku rasa lah 20 minit. 20 minit. 20 minit. Aku 15 minit sebabkan ada wen-wen. Sebab ada wen-wen. 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 Okay, okay, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Alright, nampaknya di sini penyokong Muncal anda. Anda di mana? Anda di mana? Muncal. Penyokong Muncal. Allah bantu like and share dulu, like and share. Penyokong SG Sport anda di mana? Terbaik, terbaik. Suka-suka kau, mari kita lihat. Suka kau. Mana suka kau tadi? Suka-suka kau memakai Selena support di sini je guys. Selena bukanlah aku rasa. Disebabkan Lesin pakai, aku rasa dia akan menjadi terlalu agresif. Terlalu agresif. Terlalu agresif dan terlalu mencari orang. Oh, mari kita lihat mid mid. Apa yang telah berlaku di mid? Oh, tidak apa yang berlaku. Tidak apa yang berlaku masih. Oh, itu memang Sicilian. Sicilian. Camilla. Camilla. Sicilian tu power dia. Oh, apa nama apa? Camilla. Camilla. Yes, Camilla. 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 Lupakanlah aku. Oh, dah. Dah. Nampaknya Rex. Nampaknya, nampak. Aku dah kata dia ambil Kimi memang dia nak rusuh. Betul. Ha, nampak. Betul rusuh. Ada dah kata, kau tengok. Child. Nampaknya mendapatkan Kimi telah mendapatkan dua buff di situ ya. Buff merah dan juga buff merah dan juga buff Yumara. Buff biru, Yumara, I love you. I hate you back. I back. Okey, kita buka ni lah tanpa komen, tanpa komen. Tanpa komen, tanpa komen. Mari kita lihat Leonardo di kopi masih lagi farming. Mari kita lihat suka-suka kau. Nampaknya suku-suku kau memang agak-agak pasif di sini, bermain pasif ya. Ini skin apa ni Zen? Ni skin apa? Ni skin tak tahulah, ikan-ikan kepala leko rasa. Nampaknya suku-suku kau, suku-suku dia je. Okey, nampaknya masih lagi Kimi di sini dengan bersama TTU eh. Alhamdulillah, kenyang-kenyang Zen, kenapa tadi? Kenapa tadi? Alhamdulillah, kenyang masuk angin. Macam ni pun kenyang. Nampaknya adakah Lung akan merusuh di sini. Nampaknya. Adakah suka kau? Suka-suka kau. Oh, kalau wen-wen. Saya kekurangan ilmu ni sekarang ni. Wen-wen, okay. Kalau detik basic attack orang, basic apa attack. Benda tu kat atas tu? Oh, yang atas tu. Tanda atas. Dia dah boleh ulti. Oh, tanda dah boleh ulti. Level 3, walaupun level 3. Yeah, maknanya shield enemy tu dah mampus. Shield enemy. Oh, dia punya armor. Ah, yes, armor. Armor dia deduction. Yes. Oh, baru saya faham sekarang. Eh, boleh dah tengok tengah ayam. Imuni idominasi. Okey okey okey. Double. Tenang. Tiba. Okey, nampaknya. Tadi bawah, di bawah. Alamak, first blood dari seorang. Aduh, telah lepas blood. Aduh, minta maaf sangat. Aduh, Mepo, Zen. Aduh, Aul, kau lah ni observer. Aduh, Aul ni. Aduh, sayang sekali ya di situ. Pandai jaga kamera lah, Aul. Dan alhamdulillah, Kaizen mendapat satu kill. Kaizen dengan senyap-senyap. Dengan senyap-senyap. So dekat sini dia menggunakan emblem assassin. Adakah tower? Tapi sayang sekali towernya hampir meledak di situ. Masih lagi TTU. Oh, aduh. Tidak dapat dipecahkan. Silent Gaming agak bijak di situ. Nampaknya Leonardo di kepo di mid ada pergaduhan. Sedikit pergaduhan, pertikahan. Nampaknya Agustin jangan diam. Oh, ayo membalik ke rumah. Rumah dia kat mana? Kat belakang, kat belakang. Oh, kat belakang. Kat sini, kat sini. Boleh tak ada wen-wen. Kita tengok, mari kita lihat wen-wen di sini. Wen-wen, hit. Mari kalau dia akan mampu sini. Oh, aduh, wen-wen. Di ulti. Hit. Wen-wen, mau ulti dah ultimate dari seorang wen-wen. Dapat ultimate dari seorang wen-wen, tiada ubat guys. Memang tiada ubat. Mari kita lihat, suka-suka kau. Dia menjagakan Lung ni memang. Memang sangat mantap lah. Sangat mantap di sini ya guys. Tengok, dia pergi balik. Tak tahu apa punca dia ambil dulu. Mungkin saja nak membazirkan enemy punya. Betul, membazirkan enemy punya apa fikiran dan mental. Terlajak lari. Terlajak lari pula. Benda ni kalau orang ambil terlajak lari. Mana? Oh, yang tengah tu. Ni. Oh, yang laju tu. Dia macam. Aduh, kenapa kita aset terlepas tu? Aduh, kill. Aduh, Aul ni. Aduh, Aul tak pandai. Aduh, Aul. Betul lah. Aduh, Aul. Eh, tau. Ciao. Mari kita lihat Ciao di sini. Bersama TTU.
Eh, atas belah, atas belah, atas. Let's go, let's go. Aduh. Rupanya tower atas bakal diruntuhkan oleh Ohio Fire dan Prolet. Aduh, terkena. Gigil lah cepat. Ai. Ah, makan. Mampus juga Chameleon di situ. Nampaknya suka-suka kau. Suka-suka kau memang buat game dah ni. Saya rasa macam nampaknya. Eh, memang betul-betul lah Leonardo DiCaprio. Rin memang betul buat comeback budak. Budak mulai buat comeback lah. Guys. Nasi lemak makan tutut ke? Nasi lemak makan tutut guys. Memang betul-betul. Dia cuba membuat comeback di sini. Leonardo DiCaprio. Okey, masih lagi. Nampaknya tahu ini bakal diruntuhkan. By Kaiser X dan Leonardo DiCaprio. Roda impian TTU tidak mem Ini bahagian ni baru kan? Bahagian ni bukan, dia tak terlalu baru, tak terlalu lama. Tapi bagi saya dia baru lah. Nampak dia pusing-pusing. Oh, dia boleh pusing-pusing. Dia pusing-pusing lompat. Oh, lompat. Yes. Hati-hati. Dia macam roda impian sikit. Wah, memang bahaya lah hero ni. Bahaya. Dia kalau dah langgar muka kau habislah. Oh, iya ke? Dia ada stance sikit. Okey, mari kita lihat Aziz Long di sini bersama suka-suka kau. Aziz Long. Ada yang kena mampus ni. Oi. Dia tak boleh. Kamera bunuh oleh wow. Nampaknya Evelyn mati juga di situ. Selina yang sangat bagus guys. Selina gigit balik. Lain tension. Lain tension apa yang di situ? Digigit. Concentrate energy. Aku tak tahu apa. Aku tahu concentrate energy ke apa. Well of Dragon akan digunakan oleh KZ. Well of Dragon. Well of Dragon. Nampaknya menjadi itu tapi tidak bersebab oleh Leonardo DiCaprio di situ. Tetapi si Joel sempat flicker ke dalam dalam tower tidak, tidak berjaya di situ Dia berjaya di gang ditendang walau, tapi dia berjaya juga pergi ke apa tower pergi ke tower. Yes. So memang benda ni memang pro player lah. Pro player je yang boleh buat dia guys. Bukan macam Irritel kau. Wah, aku kalau main retail. Hai. Okey, kenapa dia lari? Aku mata dia pun lari ada problem. Kenapa dia lari sini? Kenapa dia akan mampu sini suka-suka kau membalik ikannya? Siapa? Nampaknya gameplay kurang dari Muchai terlalu bakar. Alti tak sebab. Dia lari dekat dia. Aku wait. Aku terlalu nipis nyawanya. Shutdown oleh killing spree dapat oleh Roller. Memang betul-betul ganas guys di sini. Roller dapat 8 kill. Akankah dia mendapatkan 3 kill? Roller agak tak ingat Tuhan di situ Roller ingat mengingati Tuhan di situ dan tidak mendapatkan 3 kill. Dia akan mampu sih. Aduh Rin, tidak dapat, tidak kena. Nasi lemak makan tut. Aduh. Hai, nasi lemak makan tut lah. Haiya. Kaiser X. Hati-hati Kaiser X. Okay, tower telah pun dijatuhkan oleh tanpa sebab Oh, tapi kita boleh lihat di situ Harith mendapatkan satu turtle lah. Harith mendapatkan satu turtle. Memang gameplay dari Munchal memang betul-betul lebih teratur. Saya rasa Munchal mampu comeback game ni lah. Mampu comeback di sini. Saya dapat merasakan. Nampaknya terlepas lagi Aul betul lah. Betul tak mana jadi gameplay lah Aul. Ya Allah, Aul. Okey, mari kita lihat apa yang akan terjadi di mid ini. Kimia menstunkan Evil Eye Hafiz. AKA Hafiz. Nampaknya stun dikenakan oleh suku-suku kau. Oh, memang terbaik. Leonardo DiCaprio masih lagi farming di sini. Farming di situ. Mana Kaizen? Kaizen memap di sini. Di atas agak ramai sikit. Agak ramai macam ada meeting. Nampaknya aku sendiri. Nampaknya terima kasih di sini. Wah, memang betul-betul timing yang sangat bagus. Pandal kari dari menumpang. Main lah di situ. Selina dia memang terbaik. Tani yang sangat mantap. Pulau memang betul-betul power rangers lah aku rasa. Aku pun asuk purple. Walaupun jauh dia tiga sikit. Yes. Tapi masih memboleh. Tapi memang survive lagi. Itulah. Yes. Memang betul-betul power Memang betul-betul. Eh, kenapa? Tanpa sebab lagi. Ini lah ni, kawan kau lah ni, Kulai. Ya Allah. Kulai tak aman lah aku rasa. Suka buat tanpa sebab. Tak aman. Kenapa? Pergi ke depan. Kenapa? Tiba-tiba melika. Tapi kenapa kan? Kenapa? Okey, nampaknya di sini. Mid telah mendapatkan. Tidak mendapat buff. Cuma sebab Wen-Wen di atas. Okey, kita pergi lihat Wen-Wen. Wen-Wen. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Nampaknya. Ya Allah. Mati sini.
Memang terbaik. Okay, super terbaik kau. Long. Telah membalikkan ikan. Terbaik, terbaik Long. Gila gila suka ke? Gila gila. Boleh tak kita tengok item Long di sini? Tengok item. Kita lihat item Long. Nampaknya item Long telah menyiapkan corrosion site di situ eh. Corrosion site tu apa benda tu kalau dalam MMLBB? Dalam MMLBB eh. Apa guna dia? Apa guna dia? Apa guna? Apa function dia? Untuk seorang marksman. Bagi orang sakit-sakit. Apa? Bagi orang? Bagi orang sakit-sakit. Oh, sakit-sakit. Ada garu-garu ah. Yeah. Garu belakang. Aku tak tahu pun. Oh, kau memang betul-betul. Nampaknya. Oh, nampaknya Rin. Nampaknya Ibn aku diving lagi. Bakal dicampak oleh Titio. Titio. Titio mengecat menggunakan bola. Bola. Well of Dragon tidak bakal dikeluarkan oleh Kaiser. Kaiser Gaming eh. Kaiser Garland Gaming memang paling terus diam di gaming house. Nampaknya Rin terus ke. Nampaknya keluar di sini, low di sini. Memang betul-betul low dah aku rasa. Tengok dekat low dah. Ah okey, one one. Akankah dia akan buka ulti? Akankah? Akankah? Tidak akan, tapi telah membunuh satu orang di sini. Langsung Gabriel S mengetuai ke low di sini. Mengetuai ke Lord. Mengetuai ke Lord dan bahasa Melayu. Campur-campur rojak Jawa. Wong Jawa geng. Nama Lord dibunuh oleh seorang Esmeralda. So, apakah yang akan dilakukan oleh tim Munchal di sebelah sini eh? Mungkin Munchal akan terfikir 2-3 kali apakah yang akan dia perlu buat kerana di ini adalah game best of 2. Best of 2. Yes. So kalau satu kalau satu menang satu kalah. Satu kalah. Dapat berapa poin? Satu-satu lah. Tanya pihak. Tanya pihak. Berapa poin pihak? Aku rasa satu-satu kan. 24. Yeah, 24. Okey, aku dengar. Okey, okey. Adakah tak adakah? Adakah? Saya dapat merasakan yang perlu akan mampu. Saya pun rasa merasakan lah. Kenapa tak merasakan? Perlu akan mampu nampaknya suka-suka. Oh, nampaknya Ohio, Black, lepas. Seorang TTO. Aduh, Ray masuk. Memang betul-betul timing seorang World Wide. Memang kali ini lah. Memang betul-betul TTO tidak pun apa, Ray. Kita dapat meloloskan diri. Memang betul-betul lasi di situ. Memang betul-betul. Kau rasa akankah? Akankah? Ucap mendapat dua tower? Mungkinkah? Mungkinkah? Oh, dia kata tengoklah dia nak aku wei. Lolen. Lolen di sini. Lolen mencapai ke atas. Dan Kaiser Gaming the one and only talent player. Escape. Ada best escape dari seorang Lolen. Tenang itu. Tenang. Nampaknya mana satu kita tengok ni. Kita tengok Munchal. Muncul dulu. Mampu lari. Ya, mampu sudah. Nampaknya suka-suka kau akan mati. Dan suka-suka kau mati. Pula akankah dia akan membuat something amazing? Sebab lagi. Something magical. Okey, mari kita lihat. Oh my god, Lord yang memang betul-betul tengah marah di sini. Tanpa sebab lagi. Siapa tu? Leonardo DiCaprio. Aduh. Leaker tanpa sebab lagi eh, duit aku. Okey. Sorang Hafiz, Hafiz di sini. Hafiz. Adakah Hafiz? Akankah weapon? Aduh, weapon mati situ. Nampaknya. Dan Esmeralda masuk diving. Diving dikelam oleh seorang Black. Black dikejar oleh seorang Harith. Ya Allah, dikejar, jangan kejar lah. Titio, adakah Titio akan mengejar Leonardo DiCaprio? Janganlah kejar, tolonglah, tolong. Adakah aduh, so pro berapa kill spree sini? Nampak tu, nampaknya Esmeralda legendary. Esmeralda di shutdown oleh seorang Loliel. Loliel Paris. No backs, Xbox. Nampaknya game agak sengit lagi di sini. Agak sengit di sini. Aku dah kata memang 20 minit ni aku serius. Aduh sakit je. Tolonglah 15 minit tadi dah 27 minit. Ya Allah. Ya Allah sakit je. Sakit dada jugalah. Sakit dada dan sakit tekak dan sakit tenggorokan. Yes. Kroyok-kroyok kan. Kroyok-kroyok. Alhamdulillah. Makan bareng. Main bareng ke? Okey, mari kita lihat di sini. Mari kita lihat di sini. Buka map. ABLS buka map tu. Awas. Tidak awas. Hai. Itulah, tapi masalahnya kalau Evil Axe melampang itu memang sangat sakit lah. Aku sakit lah sebab ada Helena di belakang. Nampaknya Evil Axe tak mati lagi, agak keras di situ ya. Tolong Wah, nampaknya Long,
pusing dengan satu creep saja di sini. Akankah dia dan akan mendapatkan satu tower? Tak dapat ini. Tidak dapat di situ kerana seorang Kaiser X. Game pintar di situ. Kaiser Gaming sudah potong lane di situ ya tadi. Potong lane di situ memang mantap. Tepat dia potong lane di situ. Dia menggunakan telajak laris di situ eh. Telajak laris dia nama dia. Telajak laris. Telajak laris AKA. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Suku Gengkau kat sini. Oh, dia farming. Oh, dia still farming ah. Boleh tak kita tengok item dari Muncal dan juga AZ Esports? Okey, mari kita lihat item Muncal dan juga Esports. Tak masalahnya kan sekarang masalahnya duit dari daripada Muncal dan juga AZ Esports tak jauh beza tapi 2000 beza masalahnya seribu. Kill dia jauh separuh. Kill dia jauh jugalah. Jauh separuh Agus. Boleh lah Agus. Boleh dikirakan jauh separuh. 13-22. Yeah. Separuh kan. Tapi masalahnya kenapa duitnya dah sama? Itulah tak pasal. Boleh. Adakah ada mungkin lap duit? Mungkin marketing dia tak pandai, tak cukup hebat. Marketingnya tidak pandai, tak cukup hebat. Yes. Itemnya pun juga tak pandai beli. Tiba-tiba kan. Mari kita tengok graph forex ini. Graph forex dah dapatnya biru merah. Dan juga merah. Pada merah balik merah lah. Marketing dan dia lagi hebat. Akhirnya ke tengah-tengah tu yes. Okey nampaknya ESP nampaklah. Apa yang akan berlaku pergaduhan di sini? Bergaduh akan membunuh Hafiz. Nampaknya aku boleh tak atas. Aduh, aduh. Hai lagi merelelo. Boleh tolong balik. Aduh, mari kita lihat. AZ Esports. Adakah AZ Esports dua lane di sini? Dua lane memang agak atas dan bawah. Akankah Muncal dapat bertahan di sini? Nampaknya Wen. Akankah dia pergi ke load dan mendapatkan load untuk membantunya untuk mendapatkan chicken dinner. Chicken dinner. Mendapatkan victory. Okey, dia tahu. Dia melanggar orang. Dia tahu harga dia mampus itu. Aduh. Problem mendapatkan. Saya tidak tahu kenapa. Tapi dia mendapatkannya. Lost Insanity. Nampaknya. Dia buka. Aduh, Azmaradan. Pemilik kawannya. Insanity. Flicker tanpa sebab. Roller dikejar beramai-ramai. Bersama. Flicker tanpa sebab. Azmaradan. Nampaknya bersebab dia pula. Nampaknya Arya. Arya agak keras agak tapi api ada Wen. Saya rasa ini kalilah. Ini kali Wen dan kawan-kawan dan Ronaldo. Tanpa sebab lagi. Gulai tamat. Gulai people. Papa. Gulai. Gulai people betul. Tak boleh relax. Tak boleh relax. Gulai dan kawan-kawan. Relax ah. Mampu layak mendapatkan. Tanpa sebab dia yang mati. Dia masuk dia mati. Aduh. Banyak kemenangan. Dimenangi oleh siapa? Kemenangan. Yang termasyhur oleh AZ Esports. Buka kamera sekarang. AZ Esports mendapatkan AZ Esports overrun. Overrun. Kenapa macam mana ni? Satu game dia dah 27 gila, minit. Gila lah Dedihut. Overrun. Okay guys, kejap eh. Kita nak...